Guys, sekarang kita berada di Surabaya. Mau gua dulu apa? Aku dulu yang kelas di dua. Eh, ngomong-ngomong udah ganti lagi nih. Katanya ceweknya. Bro. Lagi mana usaha baru mulai tuh, Bang? Bisa pulang enggak? Periksa mata lu ke dokter supaya melek bener. Guys, hari ini kita lagi berada di Semarang. Ini udah ada Mas Abdel, ada Papi aku, Papi. Pak Haji Bolot sekarang udah dengar karena nggak ada program ya. Dibor. Nah, dan tadi ketemu Inul kebetulan jadi ini. Udah karena udah dibor kan? Oh iya, dibor sama Inul. Guys, sekarang kita berada di Surabaya. Mau gua dulu apa? Dua. Gua dulu yang kelas di dua kami. Dua dong. Udah ngerasain orang nih. Ya sekalian aja berdua langsung. Kita jangan berantem. Jangan tidur Semarang. Surabaya. Enggak, bukan saya di Surabaya, Kang. Oke. Sinyalnya. Tapi kan ini tempat sama. Iya, tapi ini gedungnya milik antara Semarang sama Surabaya. Oke, terserah lu lah. Patungan. Oke, sekarang kita di Surabaya ada beberapa teman-teman komedian. Ini ada Sule juga udah lama enggak ketemu. Baru kemarin. Kapan? Itu yang Grimbok. Nah, itu malu. Malu. Nah, lupa dia. Malu. Enggak ingat. Itu udah lama. Terus sebulan ada kan? Ada sebulan lagi. Karena sekarang punya kolam renang rasa durian. Udah lama gak ketemu sama Sule ya. Masih YouTube? Masih dong. Nah ini sekarang buat konten hebat, YouTube. Hebat, hebat. Keren, keren. Amat. Ini mah gue buat dokumentasi. Ini gak ditayangin. Nah, kalau ditayangin yang punya pacar aja. Ya buat apaan lo bikin konten gak ditayangin? Kan namanya manusia gak tahu ya kan? Dokumentasi yang gak tau di TV. Tahu kita mau ketemu lagi atau enggak kan gitu. Bisa lihat ini. Ya udahlah pokoknya pernah juga dulu apa kita bareng ya. Iya. Di komedi. Iya. Iya, berhenti nih sebulan nih. Berhenti ya. Katanya nunggu bulan Februari tapi enggak ada terus. Mano, sehat Mano. Mano. Oke lah. Yang penting kita sehat. Itu, yang penting itu. Silaturahmi tetap jalan. Itu alhamdulillah. Enggak, bukan gitu. Gini, gua mau pertanyakan sama lu nih. Udah lama lu enggak ngonteng-ngonteng gua, enggak WA, enggak HP. Kan gua juga enggak pernah di konteng. Ya dari lu dong. Aku kan sibuk, aku perusahaan ada di luar. Sombong, sombong. Aku kan megang perusahaan jaman. Perusahaan apaan? Kan ada kerja. Konsorsium, perusahaan digital. Tuh, aku kan? Di rumah terus meeting terus, jadi gimana mau ngabarin Anda? Saya ada waktu luang sedikit pun, apa kabar gitu. Okay. Karena aku udah tahu bahwasannya hari ini kita akan ketemu gitu loh. Jadi biar kangennya itu meledak gitu. Kan situ juga gak pernah kan? Gak pernah say hi. Le, apa kabar sehat? Gak pernah. Situ kalau WhatsApp, kalau misalkan ada butuhnya ya kan? Emang. Kalau ada acara paski aja baru tuh dia. Iya, emang. Mana ada? Jangan gitulah. Emang. Iya, gua ngaku salah kalau soal itu. Sama-sama lah. Karena manusiawi itu kali lah ya. Loh, aku juga manusiawi enggak ngasih kabar ada karena aku sibuk. Karena aku udah enggak ada program TV, aku menjalankan perusahaan yang ada. Gitu loh. Kalau kita diem di komedi terus tuh kita nggak tahu kapan itu akan berakhir. Itu jadi ada persiapan harus ada dong. Lo ada usul saran nggak kepada gua kira-kira gua bikin perusahaan apa? Bikin perusahaan minimal untuk kebutuhan sehari-hari lah, misalnya sembako. Oh, warung sembako. Oh iya. Oh, keren juga warung tuh sembako. Pertama mulai awal bangkrut dulu nih. Bukan satu gitu. Jangan numpang bangkrut dulu dong. Nggak ngerti. Lagi mana usaha baru mulai tuh bangkrut. Bisa pulang nggak? Bisa pulang nggak? Lo kemana aja? Lo kemana aja? Ya, udah lama juga nggak ngontek. Nggak ada, ke gua juga nggak ada. Oh begitu ya Anda ya? Bangkrut.
Setelah nggak ada program itu hilang ya. Nggak, dia juga sih, aku punya perusahaan. Perusahaan apaan? Itu yang hewan kambing. Nah itu pasti tahu sekali, itu ada doang. Iya, cuman dia kemarin bangkrut tuh. Langsung bangkrut gara-garanya. Orang pesan kambing dikasih babi. So, makanya jangan dilawakin hidup tuh. Salah anda itu. Terlawak tujuannya, biar menghibur. Iya, oh jadi gitu ya usaha. Iya. Oke. Okay. Udah dia pergi begitu doang tuh, nongol pergi. Emang begitu ya orangnya. Ya buka itu ya semacam usaha sembako ya. Apa aja, tapi kalau menurut gua sih yang lagi in zaman sekarang itu ya digital. Coba membuat usaha digital. Kan ini anda punya YouTube, barusan anda tuh udah harus jadi PT. Nah ini aja gaji aja belum cukup buat diri sendiri loh. Gimana bikin PT perusahaan digital? Ya minimal diakui lah. Tapi sama negara. Ini nggak diakui. Tapi kan bayar pajak leh. Kita juga sama bayar pajak. Orang bijak kan bayar pajak. Yang penting sehat. Itu aja. Iya ya. Penting sehat. Balik lagi. Bener, perbincangan kita itu yang berkembang dong. Balik lagi yang penting sehat. Kenapa ya, gua akhir-akhirin tuh males ngomong. Banyak pikiran ya. Banyak pikiran. Eh ngomong-ngomong udah ganti lagi nih. Katanya ceweknya. Guys, jangan pernah percaya sama pelawak guys. Jangan pernah cerita-cerita sama pelawak begini nih. Ambil. Ya tapi kan gue gak ngomong gak siapa ya, orangnya. Kian Santang! Kian Santang! Miskin aja. Keretanya udah gak ada gini hari. Kian Santang! Oke guys, jadi kita mendingan ngobrol sama Bang Malis daripada sama dia. Dia lagi ngobrol. Jarwo, maaf ya aku mau ngobrol sama dia. Periksa mata lu ke dokter supaya melek bener. Ada banyak bola. Ini yang jagoan Kian Santang. Ini yang tahu dia. Ketemu akhirnya. No, dari tadi jualan combro dengan lagu-lagu. Cucu nih. Mm-hmm. Waduh, alhamdulillah. Nomor berapa? Ini kerjaan iseng-iseng lo jadinya ini. Ini anaknya lo ya. Kok cantik ya? Ya kayak bapaknya tuh. Cuma mana tuh? Sini. Lebih penasaran coba. Sudah sulap. Sudah sulap guys, sudah kita nggak capek ngobrol. Ini channel Abdel ya? Ah, yes.
kilo. 10 tank. 10 gini. Kayak gini. Coba lagi. Oh enggak, tadi katanya apa dulu? King. King. King Diamond ya? Iya. Aduh. Tadi 10. 10 kayak gini. Kami santai pak. Banyakkan bercanda sih. Cepatan tangan tuh. Lu kenapa nggak jadi copet sih? Kalau cepet tangannya lu kenapa nggak jadi copet? Kan lebih banyak duitnya dia.